di Damai Central Sentubong dekat Kuching Sarawak. Hari ini 16 Mei tahun 2022 sempena cuti umum, ramai pengunjung sedang mandi-manda di kawasan ini dan kita lihat inilah suasana pada waktu ini. Jam di tangan saya pukul 1 petang, geng, ya. 1 petang. Ini adalah pemandangan dari atas, di hujung sana adalah Damai Beach dan ini adalah dataran Helang. Dan seperti yang saya katakan tadi, cuti umum, ramai dalam kalangan pengunjung mengambil kesempatan untuk beriadah bersama keluarga dan mandi-manda di pantai. Masuk ke sini adalah percuma dan ini adalah salah satu daya tarikan di Damai Central dan pengunjung tidak dikenakan bayaran. Kita lihat ramai ahli keluarga membawa anak-anak mandi. Mandi-manda. Air masin, geng. Air masin. Okey, stay tune, geng, Artis Sangat Channel. Dia tidak ada ombak yang besar hari ini, keadaan air agak tenang. Namun saya lihat di sana ada juga yang mengatakan kawasan ini ada juga berbuaya, geng, terutama di hujung sana. Namun apabila saya perhatikan tadi, memang ada dipasang pukat sebagai kawalan awal ataupun amaran awal jika ada beberapa perkara yang tidak diingini berlaku. Dan kita harap ia tidak berlakulah dalam kalangan pengunjung yang mandi-manda di kawasan ini. Dan inilah hari kesempatan bagi mereka untuk membawa keluarga mereka beriadah di tepi pantai. Damai Central. Okey, stay tuned, geng. Rakaman ini tidak panjang, sekitar 8 minit untuk saya sharekan kepada anda. Mungkin dalam kalangan kita ataupun warga Kota Kuching masih beria-ia ataupun mencari destinasi yang sesuai untuk beriadah bersama keluarga. Jika cuaca bagus pada petang ini, kita akan dapat melihat sunset. Dan memang di sinilah view yang bagus untuk kita melihat sunset waktu matahari terbenam pada waktu petang. Di Damai Central ini juga terdapat gerai menjual makanan. Makanan ringan, makanan berat pun ada, seafood pun ada saya lihat tadi, dan aiskrim pun yang paling laku di sini. Dan memang sesuai untuk riadah bersama keluarga. Okey, stay tune, geng, Ardi Sang Channel di Damai Central Sentubong, Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.